Selamat pagi teman sahabat Pelik Pabian 78 di tanggal 26 Desember ya 2022 saya kembali sendirian ke Palembang ya teman-temannya, mau menggunakan kereta api juga lagi ya teman-temannya. Nah ini ya, ini masih di ruang tunggu dengan penumpang yang ramai ya teman-teman yang mau ke Palembang. Oke, kita sendirian ya teman-teman ya. Nanti saya mau mampir ke Prabu Muli dulu ya, tempat orang tua, karena udah mau kerja kembali ya, hanya dikasih cuti 2 hari ya. Ya, kereta api mau berancang ya teman-teman ya. Ya, 2 lokomotif. Ini ramai ya penumpang yang mau masuk ke kereta api. Ini bawa batu bara ya teman-teman ya. Panjang ini teman-teman. Berapa gerbong ini? Ya, kebut ya kereta apinya. Panjang. Ya. Nah, kita naik kereta api itu ya, teman-teman ya. Raja Basa ya, kereta api Raja Basa. Ini gerbong 5, 4, 3, kita gerbong 1 ya, teman-teman, paling depan ya. Oke, kita akan persiapan untuk menuju ke kereta api ya, teman-teman. Ramainya ya, teman-teman ya. Yang mau liburan. Oh ya. Oke, ramai ya. Nanti kita pelan-pelan saja masuk ke kereta apinya. 5 gerbong ya teman-teman ya. 1 gerbong ini apa? Gerbong untuk restorasi makan ya. Oke teman-teman ya, sudah agak longgar ya, kita ke sana ya. Kita paling depan ya teman-teman ya, di gerbong paling depan, gerbong 1. Nah, suasananya teman-teman Tanjung Karang. Stasiun Tanjung Karang. Kita ke gerbong 1. Berani ya teman-teman. 9 jam. Wah, meluber ya teman-teman ya. Parat di gerbong 1. Tapi semua gerbong penuh ya teman-teman. Ini lagi mencari bangku ya orang-orang ya. Nah itu begasin kayak gitu ya teman-teman. Di atas teman-teman ya, itu ada salam ya dari pihak kereta api. Oke, kita meninggalkan stasiun Tanjung Karang ya teman-teman, menuju ke Palembang. Ini ya suasana di stasiun Tanjung Karang ya teman-teman. Kita liput dulu ya. Ini ya, ada lokomotif. Warna hijau ya gerbongnya ya. Nah, ini juga kereta api. Kereta api apa ya? Oh, kliniknya ya teman-teman ya. Rail klinik. Thank you.
Oke, kita meninggalkan stasiun Tanjung Karang. Ini ya, suasana di sekitaran jalur kereta api ya. Di Lampung ini banyak bukit-bukit ya. Nah, padat rumahnya teman-teman. Ya, bukit-bukit semua ya teman-teman ya. Dibalut dengan kabut. Tancap gas ini kereta api kita, langsung jos cepat ngebut. Dan suasananya yang padat ya, gasnya juga penuh ya, full ya, kiri kanan ya, bukitnya teman-teman ya, mantap ya view-nya ya, bagus ya, keren. Lebut sekali teman-teman. Paging ya teman-teman. Yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Kertabati. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 389 km. Waktu tempuh sekitar 30 menit. Yang diperkirakan tiba di stasiun akhir stasiun Kertabati pada pukul 17.57 waktu jam 6 ya teman-teman ya, jembatan ya. Dengan pemberhentian di stasiun Rejosari, Tegi Nenek, Bekri, Haji Pemanggilan, Sulu Sungai, Kota Bumi, Cepampa, Ketampa, Negara Ratu, Bulu Kuyuk, Negeri Agung, Lampangan Uku, Gihal. Rute-rutenya ya teman-teman ya. Kertapura, Batu Raja, Tiga Gajah, Peninggalan, Magasubur, Tanjung Raba, Prabu Muli. Nah, kita turun di Prabu Muli nanti teman-teman ya, air Tanjung Karang. Oke teman-teman, itu rutenya ya. Mari kita mendapatkan dari kru ya, tisu basah sama masker ya. Oke, semakin kencang ya teman-teman ya kereta api kita ngebut. Babaranjang. Sudah masuk depo atau stasiun Rejosari ya teman-teman ya. Rejosari. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api ekspres Raja Basa akan tiba dan berhenti di stasiun Rejosari. Tanaman jagung ya teman-teman ya, untuk tahun baruan lah. Pohon jagung, kebunan seperti biasa, kelapa sawit ya. Ubi racun. Di stasiun Martapura, kami ya, persilakan untuk mempersiapkan diri. Martapura nih. Periksa dan teliti kembali barang-barang Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Martapura ya. Rumah-rumah panggung ya teman-teman ya. Rumah panggung. Rumah kayak gitu ya. Rame ya, yang mau naik dari Martapura ya teman-teman ya. Oke,
ini teman-teman ya, kita udah sampai di stasiun Prabu Muli ya teman-teman ya. Kita turun di stasiun Prabu Muli, lalu ke Palembang sekitar 2 jam lagi ya, naik kereta api. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyak, tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih.